Halo subscriber Mas Koko, jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket dari GoPat Genue yang ada di Bekasi ya. Ini kita coba-coba. Kalau lihat di beranda jualannya ini, dia menyediakan berbagai part original Honda ya. Oke, langsung saja. Untuk packingnya seperti ini. Ini agak lebih rapi. Di sekelilingnya dilakban semua ya, diisolasi semua, jadi kemungkinan terendam air ini aman ya, anti air. Oke, langsung saja kita buka. Ini pinjol sedikit, semoga nggak ngaruh. Untuk jasa kirimnya pakai antar aja. Oke, kita sobek sininya. Mantap. Oke, udah terbuka ini. Tuh, so begini bukanya. Seperti ini. Kemarin kita beli apa aja sih? Coba kita cek dulu ya. Ayo fokus, kita beli lampu sen untuk Honda Scoopy. Terus tanda samping, jagang samping. Karet damper. Oh, untuk ini apa? Karet ini apa? Gear ya, knob gear. Sama baut ukuran 10 6x30. Satunya ini apanya? Oh, baut CVT. Oke, seperti ini penampakan di dalam kardusnya. Nah, oke. Ini kita yang ini 6x45, ini yang 6x30. Ada 3 harusnya, 6x30. Original Honda, Bos. Beli buat aja satuan, dan tiap bungkusnya ini di ada labelnya, terus ada hologram keasliannya. 6x30. Oh, ada 4 ya. Saya beli 4 kemarin ternyata. Ini ya. 6 mili. Oke, selanjutnya ini damper RR wheel set. Karet ini keras. Terus selanjutnya ini sen Scoopy. Oke. Okay. Ini Indonesia, guys. Selanjutnya ini ada jaga Supra. KTM Supra lama KTM. Kalau Supra Fit yang terbaru itu KFV, yang terbaru lagi KFM. Ya itu, semoga benar. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ini penyebutan ini. Kalau ini Daytona Anima. Oke, langsung saja kita pajang. Seperti ini ya. Singkat saja ya ternyata video unboxing kali ini ya. Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Subscribe channel Mas Koko untuk yang belum, dan like, share, komen ya untuk yang sudah, biar channel Mas Koko lebih berkembang lagi. Terima kasih.